بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam kitab Qalaidul Jawahir dituturkan mengenai ciri fisik atau bentuk fisik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Muwaffaq Ad-Din bin Qudamah Al-Maqdisi radhiyallahu anhu berkata, Syekh kami Muhyiddin Abdul Qadir radhiyallahu anhu berbadan langsing, tinggi sedang, dan dadanya lebar. Beliau memiliki jenggot yang lebat yang berwarna kecoklatan dan panjang. Kedua alis mata beliau bertemu satu sama lain, meskipun seringnya tidak tampak seperti itu. Beliau dianugerahi suara yang jelas didengar, tampilan lahir yang berwibawa, sifat-sifat mulia, serta pemahaman agama yang total. Semoga Allah meridhoinya. Amin.